Warganet sempat dibuat heboh foto pelaku pencabulan 12 santriwati, Heri Wirawan yang wajahnya babak belur. Rupanya, foto Heri Wirawan babak belur itu diduga hasil editan. Sebab, Heri Wirawan yang kini menghuni rutan Kebonwaru Bandung nyatanya masih terlihat sehat. Bahkan, dari foto terbaru Heri Wirawan, terlihat wajahnya masih mulus tak ada bekas bogeman mentah bersarang di muka sang lelaki cabul ini. Bahkan di foto terbaru Heri Wirawan, ia terlihat tersenyum dengan terlihat bagian mulutnya sedikit terbuka. Thank you.